Okay na? Can I go? Yes. Saan ba yung... Tanya ko ng kapag lang. Kita lang yung bilang ka man. Yung Zoom, Tim. Smile dong. Siapakah yang akan menyerahkan Ariana Lisa Hector untuk dinikahkan pada hari ini? Sekali lagi, saya mau bertanya pada saat ini, siapakah yang akan menyerahkan Ariana Lisa Rachel untuk dinikahkan pada hari ini? Puji Tuhan. Silakan juri. Puji Tuhan, pada saat yang indah ini, yang diberkati ini, yang penuh sukacita ini, kita bisa merayakan satu acara yang sangat indah, yang sangat dirindukan oleh Lisa dan Juli. Setelah beberapa tahun, beberapa saat mereka bersama-sama dalam pacaran mereka yang panjang, dan akhirnya waktu yang mereka nantikan tiba pada saat ini. Puji Tuhan, kita bisa terundang bersama-sama untuk menyaksikan sukacita dari teman kita, saudara kita, anak kita, dan yang kita cintai. Saat ini teknologi telah menjadikan acara yang suci ini menjadi satu hal yang nyata, karena bisa dipertemukan satu acara yang berbeda tempat. Berbeda tempat bukan hanya 1 kilometer, bukan hanya 100 kilometer, tetapi terpisah dengan dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina. Saya sangat senang pada saat ini bisa bersama-sama
dengan pengantin yang cantik dan tampan ini, dan bisa melihat akan keluarga Handai Tolan yang ada di Manado. Saya waktu lihat ini langsung ingat pulang Manado, ya, kerinduan. Sebenarnya ada di Quezon City, tapi perasaan sekarang sudah ada di Manado, hanya bergurau. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita bisa melihat satu perayaan yang indah, di mana sepasang kekasih akan disatukan dalam nikah yang kudus. Lisa dan Juri, banyak kali torong baku dapa, ya. Banyak kali torong bacerita. Kong sebanya yang mau ada dengar sehubungan dengan apa yang penting sebagai satu keluarga. Ingat, Juri dan Lisa, keluarga itu adalah tempat di mana dipersatukanlah dua kutub yang berbeda. Dipersatukannya dua ciptaan Tuhan yang berbeda. Yang satu laki-laki dan yang satu adalah perempuan. Tapi ingat juga bahwa disatukannya Anda nanti sebentar dalam sumpah perkawinan dan juga dalam doa berkat, ini adalah rencana Tuhan. Karena ketika Allah menciptakan akan langit dan bumi, setelah Dia isi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaan yang, ya, yang tertinggi, yang terindah oleh Tuhan pada hari yang keenam, segala sesuatu sudah disiapkan untuk mereka, ya. Tumbuh-tumbuhan sudah ada di sana, makanan sudah dipersiapkan, taman yang indah sudah dipersiapkan, tempat mereka untuk tinggal sudah dipersiapkan. Sehingga pada puncak, ya, pada puncak penciptaan itu, ketika Dia menciptakan manusia, segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa bayangkan pernikahan di Taman Eden, pernikahan pertama di dunia ini, wow, sangat indah, ya. Sangat indah. Tapi yang jadi masalah, dosa masuk ke dunia ini, dan dosa inilah yang merusak segala keharmonisan yang ada di dunia ini. Segala hubungan-hubungan yang diciptakan oleh Tuhan yang harmonis, yang indah, yang bahagia, rusak oleh karena dosa. Tapi ada janji Tuhan untuk umat manusia bahwa Dia akan menolong ciptaannya untuk tetap mendapatkan kebahagiaan melalui pernikahan. Oleh sebab itu, ketika Allah ciptakan Adam, Dia juga ciptakan Hawa. Ya, Dia juga menciptakan Hawa. Saya rindu membaca, ya, ayat di dalam Kejadian. Pasal yang kedua. Di ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita berhenti dulu di situ, ya. Kita berhenti di situ. Mari kita lihat di sini. Oh, ternyata ketika Adam itu tidur, diambil satu tulang rusuk dan dibentuklah satu manusia yang indah, yang cantik,
ya, sehingga ketika muncul di hadapan Adam, wow, jatuh cinta dia, ya kan? Dia sangat mencintai perempuan ini, dan dia percaya bahwa ini adalah untuknya. Oleh sebab itu di ayat 23 dia katakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia langsung proklamirkan, ini adalah tulangku, ya, ini adalah dagingku. Ketika pacaran kan memang sangat rindu melihat pacar. Berpacaran jauh sulit, ya, banyak error, ya, banyak mati signal, nah, ini masalah. Tapi bersyukur Moni dua ini udah aku dekat di sini kan, kerja di sini, itu berkat Tuhan. Dan saya percaya juri ketika berjanji mau menikah Lisa, oleh karena sama seperti Adam katakan, nah ini tulangku, ini dagingku. Dan sebaliknya juga Lisa juga akan berkata demikian kan. Nah, ini ayat 24 yang penting. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Itu berarti Anda akan meninggalkan satu dunia yang sudah lama Anda tinggal bersama dengan orang tua. Anda akan meninggalkan mereka dan akan tinggal bersama dengan Lisa. Lisa juga ketika menikah kan akan meninggalkan orang tua. Ini dalam artian Anda berdua memang sudah meninggalkan orang tua karena pekerjaan. Tapi ini dalam konteks yang berbeda. Ini untuk pernikahan. Ya, ketika Anda menikah, Anda akan meninggalkan dunia yang sudah lama Anda huni, memiliki lingkungan yang berbeda. Sekarang Anda berada di lingkungan yang baru. Kenapa? Karena Anda sudah merupakan satu keluarga, akan menjadi satu keluarga. Oke? Okay? Oleh sebab itu, ayah dan ibu, ingatlah bahwa memang kalau anak sudah menikah, support mereka bahwa mereka sudah menikah, bukan seperti anak yang belum menikah. Ini juga pelajaran kan untuk orang tua. Karena banyak orang tua terlalu masuk campur kepada rumah tangga anak-anak, muncul masalah. Ini saya mau ingatkan ini. Alkitab katakan mereka telah tinggalkan itu. Sekarang mereka sudah ada memiliki dunia yang baru. Bukan berarti hubungan keluarga putus. Tidak, bukan itu ya maksudnya. Tapi mereka sudah ada satu lingkungan yang baru. Yang kedua, bersatu dengan istrinya. Ya, bersatu ini berarti bahwa paling dekat sekarang adalah istri. Paling dekat sekarang adalah apa? Suami. No need to run to your father or your family. Tak perlu lari. Sekarang lari kepada suami, lari kepada istri. Karena ini Anda sudah dipersatukan, ya, menjadi satu. Walaupun Anda berdua berbeda, tapi jangan lupa, so kasih tahu tuh itu lalu. Walaupun Moni satu, tapi tetap Lisa wanita, ya, juri pria. Memiliki kepribadian yang berbeda yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi perbedaan itu sebenarnya membuat keuntungan. Itu yang kita selalu kasih tahu yang lalu. Perbedaan itu memberikan keuntungan karena saling melengkapi. Yang ketiga, ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah hubungan yang paling erat yang ada di dunia ini, yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Apa itu? Ketika Anda menyatu sebagai suami istri, sebagai satu daging. Dan ini berhubungan dengan masalah seks. Oleh sebab itu saya mau katakan, seks itu diciptakan oleh Tuhan, dan itu suci, kudus di dalam pernikahan. Jagalah itu, ya, sebagai suami, sebagai istri, jagalah itu untuk mempererat Anda sebagai satu keluarga. Itu menjadi motivasi. So, belajar tolong kan yang lalu. Ini kurang mau kasih ingat, ya. Kurang mau kasih ingat. Jadi ingat, itu tiga hal yang tadi. Ingat, wanis keluar, membentuk satu keluarga yang baru. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan mereka juga. Tetap apa, support kan? Ada belajar waktu yang lalu.
Tapi ingat, Anda sudah menjadi satu keluarga. Ingat, Anda sudah dipersatukan. Ada perbedaan-perbedaan, jadikanlah perbedaan itu adalah keuntungan atau berkah bagi Anda. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, bersatu, bersetubuh, di sini dikatakan menjadi satu daging adalah ungkapan cinta yang paling tinggi yang Anda bisa buat di dalam rumah tangga. Jagalah kesucian itu. Jagalah kesucian itu. Juri dan Lisa, saya tidak akan panjang lebarkan lagi apa yang akan dibahas hari ini, karena sudah cukup banyak yang saya bagi untuk Anda berdua. Tapi biarlah ini juga pengingat untuk orang-orang muda yang ada pada saat ini, untuk keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Ingat, rumah tangga diciptakan oleh Tuhan. Ingat, pribadi pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Berdoalah kepada Tuhan supaya cinta yang Anda miliki itu adalah cinta yang abadi. Cinta yang hanya bisa diceraikan oleh kematian. Ya kan? Jadi selama Anda berdua hidup, pegang teguh akan cinta itu. Kuatkan satu dengan yang lain. Berdoa terus. Dan pasti Tuhan akan menolong Anda berdua untuk mengarungi bahtera keluarga Anda untuk tahun-tahun yang datang. Banyak tantangan yang Anda akan hadapi. Tapi jangan lupa, Tuhan akan menolong Anda. Amin? Ya, Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan menolong pekerjaan Anda berdua. Tuhan akan menolong rencana-rencana Anda untuk masa depan. Biarlah keluarga Anda saat ini, yang akan dibentuk saat ini, akan menjadi berkat bagi teman-teman Anda. Ya kan? Menjadi berkat bagi lingkungan Anda, menjadi berkat bagi jemaat Anda dan keluarga Anda, apakah yang ada di sini ataupun yang ada di Indonesia. Adalah doa dan pengharapan kita semua, ya. Oke, saat ini sebelum kita berdoa, ya, untuk doa berkat, sebelumnya kita akan ikuti sumpah, ya, sumpah perkawinan. Ya. Ini kita mau mulai baca, aku mengada sekarang. Oke, aku mengada. Siapa boleh dulu? Aku atur damai ini. Oke, okay. Oh, Lisa lebih dulu. Oke, okay. Ya. Saya Aryani Lisa Richter mengambil engkau Juri Monding menjadi seorang suami untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Amin. Puji Tuhan. Oke, bagaimana Juri? Tarik nafas. Saya Juri Mondin mengambil engkau Aryani Richter sebagai seorang istri untuk saling memiliki dan
dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu mengasihi dan menghargai. Sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Mari kita katakan amin bersama. Amin. Mari menghadap lagi ke sini. Kita akan berdoa berkat untuk Juri dan Lisa. Berkelur. Saudara-saudara yang saya kasihi, Anda tetap duduk dan berdoa bersama dengan saya untuk berkat yang indah untuk Juri dan Lisa, untuk masa depan keluarga mereka. Kita meredakan hati dan kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan terlebih telah menciptakan manusia yang pertama, dan telah melembagakan akan pernikahan yang pertama di Taman Eden. Oh Bapa, kami bersyukur lembaga yang pertama yang Engkau telah bentuk di Taman Eden saat ini di kota Kuison. Ada satu lagi keluarga dilembagakan sebagai satu keluarga yang baru. Mereka sudah mendengarkan akan firman-Mu. Mereka telah mengungkapkan sumpah pernikahan mereka. Juri berjanji dengan pertolongan Tuhan akan mencintai Lisa apapun keadaannya. Begitu juga Lisa telah berjanji dan bersumpah dalam komitmennya untuk juga mencintai, mensupport Juri apapun situasi yang mereka ada. Oh Bapa, lengkapilah, sempurnakanlah sumpah pernikahan mereka ini karena kemanusiaan kami, karena keberdosaan kami. Kami butuh pertolongan surga, terlebih untuk Lisa dan Juri, untuk menyatakan akan kasih mereka. Oh Bapa, satukan kedua hati mereka, satukan rencana yang kudus ini Tuhan, yang mereka telah nyatakan melalui menyatakan bahwa mereka mau menikah pada saat ini. Ketika mereka berdua berpegangan tangan, biarlah ini mengungkapkan bahwa mereka mencintai satu dengan yang lain. Lengkapilah cinta mereka Tuhan dengan pertolongan Yesus. Saat ini hamba-Mu akan menumpangkan tangan untuk mereka berdua. Kiranya janji berkat-Mu yang Engkau telah nyatakan dari zaman ke zaman
dari abad ke abad kepada umat manusia yang datang kepadamu, mau merendahkan hati untuk menyatukan akan kedua insan ini. Oh Bapa, kiranya curahan berkat akan menjadi bagian mereka. Sucikanlah pernikahan mereka ini. Ampunilah dosa kami, dosa juri dan dosa Lisa dan kami semua yang hadir pada saat ini, sehingga janji berkat-Mu ini akan memang benar-benar akan menjadi bagian mereka berdua. Oh Bapa, hamba-Mu berdoa untuk rencana kehidupan keluarga mereka. Kami tahu banyak tantangan mereka akan hadapi, tapi janji-Mu lebih besar dari semua tantangan yang ada di dunia ini dan untuk keluarga mereka. Engkau berjanji untuk menyertai mereka ketika mereka bertelut di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan-Mu. Untuk rencana-rencana keluarga mereka, berkatilah untuk masa depan mereka. Untuk pekerjaan mereka, berkatilah pekerjaan ini sehingga akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga ini untuk memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan secara pribadi, terlebih keluarga. Dan dengan berkat itu mereka akan gunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan dan membantu akan umat-umat-Mu, bahkan keluarga mereka. Bapa, berkatilah keluarga ini. Ketika mereka memohon, kiranya Engkau memberikan juga keturunan kepada mereka, menjadi berkat bagi mereka, menjadi kebahagiaan bagi mereka. Dan keturunan yang Engkau berikan bagi mereka akan disiapkan bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk kerajaan surga. Amin. Kami berdoa untuk orang tua mereka yang tidak sempat bersama-sama oleh karena situasi dan kondisi, yang ada di Manado, yang sementara menyaksikan akan acara pernikahan yang kudus ini. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkat surga, dengan kebahagiaan surga, sehingga dengan melihat kedua anak mereka dipersatukan, kebahagiaan ini akan dilengkapi dan melengkapi mereka untuk juga dipersiapkan bagi kerajaan surga. Dan kami semua yang telah hadir pada saat ini, biarlah kami teringat bahwa Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penolong kami, dan akan menolong pribadi bahkan keluarga. Jadi kami berdoa untuk Lisa dan Jun. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rencana mereka, dalam masa depan mereka, dalam mencari dan mendapatkan keturunan yang Engkau akan berikan bagi mereka. Biarlah mereka menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Sekali lagi satukan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saat ini aku mengadang muli dua, aku tengok baik-baik karena ini adalah satu acara yang perlu muli ingat terus. Sekarang juri kasih tunjuk Pak Tamang-Tamang, mari buka dulu, mesti ada pakai hording ini. Oke, okay. Buka pelan-pelan. Orang mulia ini, bagaimana juri mau buka ini ya? Oke, okay. Silakan. Enak kasih ajar ini, coba sah. Ayo juri. Oke, okay. Oke. Okay. Ah. Orang mulia apa yang juri mau beki? Pokoknya ini komang terserah. Ya enggak ada orang melarang komang ini. Oke. Semangat seperti orang dua. Oke. Apa ada mau baking ini juri? Kalau orang
orang Manado bilang kalau mau gedong kok kak cili jo. Oke. Oke. Oh, tepuk tangan. Sina? Oh, that's it ya. Yeah? Oh, more. Oke. Okay. Yang di Manado, lihat baik-baik. Kenapa dorang dua? Aha. Yes. Aha. Ah, itu dia. Oke. Okay. Puji Tuhan. Hah, sebelum saya akan memperkenalkan keluarga yang baru, ada satu acara yang mereka akan lakukan. Aston, boleh tolong ambil ini bunga ini? Oke. Okay. Tolong ambil itu. Mana ini? Orang akan menyatakan. Dora akan menyatakan akan cinta mereka melalui menggunakan ini cincin ini. Cincin ini hanya sebagai lambang, ya. Karena cinta yang sesungguhnya di dalam hati mereka, di dalam hati mereka. Tapi mereka mau tunjukkan juga kepada dunia, saya sudah, ya ta? Jangan ganggu saya. Saya milik Lisa, saya milik Juri. Oke. Okay. Silakan. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Okay. Sama-sama. Siapa mau lebih dulu pasang? Aku ini orang baik. Ah, Meron. Iya. Kalaupun tak tukar kan cuma guni dua. Iya toh. Oke. Ya, mari kita lihat. Oke, okay, Lisa mau kasih pasang Pak Juri tangan. Ya. Oke, okay, kita tepuk tangan. Iya. Oh, ternyata pas kan. Tidak salah kok Lisa kan? Tidak salah. Bukan orang lain petangan. Oke. Okay, mau cek ini. Betul ini ada pas ini. Oh, ternyata bukan orang lain pencari li ini dia. Kita tepuk tangan. Tambah lagi satu. Sekarang tadi Juni, sekarang Lisa. Mau bikin apa Pak Juni? Aku balas sama. Oh, kasihan. Oke. Selamat. Nah. Oh. Ya. Oh, kita tepuk tangan. Terima cinta mereka. Sekarang Moni mengada ke sana. Para hadirin yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, orang-orang muda yang ada pada saat ini, saya sebagai pendeta telah melangsungkan acara pernikahan. Mereka telah nyatakan sumpah mereka telah didoakan, mereka telah memasang cincin sebagai lambang akan cinta mereka. Saat ini saya mau memproklamirkan satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Monding Richter. Inilah keluarga baru, keluarga Monding Richter. Kita tepuk tangan. Jadi orang tua yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia, inilah keluarga yang baru. Tapi sebelumnya juga saya ingin bertanya, apa ada yang mau mengkomplain melarang pernikahan mereka pada saat ini? Inilah waktunya. Kalau tidak ada, jangan datang-datang lagi ya untuk komplain keluarga mereka, melarang keluarga mereka. Ada, saya berikan waktu ya. Apa ini terakhir kesempatan diberikan? Ada yang mau melarang? Ada yang mau mengganggu gugat? Oke? Okay? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Itu berarti sah. Kita tepuk tangan. Puji Tuhan.
karena orang tua mereka ada di sana, bagaimana mereka mau ungkapkan? Ada bagaimana Wonim mau bilang? Oke, silakan, silakan, silakan. Wonim mau ada di sana, sobat? Oh ya. Terima kasih. Mungkin ada 1, 2, 3 kata dari keluarga, mama atau papa. Anak-anak kami bisa berdiri, dan hari ini kita bertambah satu keluarga, keluarga Monty Rehman. Sekali lagi kita tepuk tangan. Oke, mari kita tepuk tangan. Hari ini boleh ada dan pernikahan Joy dan Lisa boleh berlangsung.
Terima kasih juga untuk keluarga di Manado, buat mama dan papa dan semua keluarga yang juga sangat membantu dengan situasi dan kondisi saat ini. Kami mohon maaf karena belum sempat hadir di Manado, inginnya pulang, tapi terima kasih untuk hal ini boleh terselenggara. Kemudian terima kasih juga untuk khususnya Ibu Kety yang sudah membantu untuk semua pengurusan yang diperlukan. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga untuk pendeta dan keluarga, terima kasih banyak Mem dan Sir. Orang boleh menyelesaikan semua rencana sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga dan pekerjaan serta sekolah di sini. Terima kasih juga untuk orang PKK, keluarga Richard Kasenda. Terima kasih ini sekaligus orang mentor di sini, so banyak membantu selama orang kelangsungan acara. Terima kasih Tuhan memberkati untuk keluarga dan pekerjaan. Teman-teman juga yang di sini, kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dengan situasi seperti ini, sudah bersedia untuk datang dan meluangkan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Habis ini makan guys, kalau kata juri makan. Ya, kami sementara berdoa. Nah, apa yang kami doakan harusnya tidak cukup. Dan sesuatu sementara berdoa dari Manado ini. Kami selalu bersyukur berkumpul. Selanjutnya dengan itu juga kami bersatu dengan ini ada live juga di Facebook ya guys, pakai Zoom mereka ini. Berarti saya dapat menjadi sehat di hati Tuhan, dapat mencuatkan iman Tuhan, saya ingin dari Tuhan, dan dalam
Sebagai yang memang seperti itu, ini juga ada yang mungkin orang dan aku berkat itu mereka anda yang berkata berkat yang semua tangan yang menunjukkan bila doa dan maklumat kalau nama Allah Yesus bisa anak doa itu. Amin. Demikianlah acara dengan acara kita itu sendiri. Sekali lagi buat pemirsa dan juri, selamat berbahagia kelompok saya, kelompok upaya sampai tua sampai sekarang. Terima kasih. Yang sudah tersedia di Bintu dan di Belado. Selamat makan, Tuhan berkat. Amin. Amin bilang. Okay, we are going to sing a song. Could you please assist us? Yes. We have a great singer now, and we'll bring one song for us. Pegal guys, dua kamera guys. Nih. Susah ngambilnya. Yeah.
Sementara kameramen istirahat dulu ya. Mohon maaf. Letih. Pasangan ini memang luar biasa. Tidak ada tendeng ngaling-ngaling, langsung selamat makan katanya. Foto-foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke sih. Satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. One more pull. One, two, smile. One more, smile. Okay. Nanti kita mau wawancara Ngana. Foto dulu berdua. Yang mesra dong. Sudah jadi suami istri nih, sudah sah. Ke atas liatnya. Yang Ada yang mau tanya-tanya sama pasangan? Ini kasih pesan-pesan untuk teman-teman di Instagram dong. Kan mereka nggak bisa datang, jadi ya karena via online aja dari tadi live.
Siap. Selamat, thank you for time. Terima kasih, kamu selesai. Semua bilang congrats ya untuk Juri dan Lisa. Terima kasih doa restunya yang paling penting. Oke. See you underwater. Masih promosi ya? Promosi tetap. Baik, teman-teman sudah dulu ya. Ini live loh. Sudah selesai tapi toh? Belum. Kasih selesai ya. Kita tidak tahu selesai juga. Tidak bisa. Oh bisa. Oh kasihan. Bye bye.